بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 41. Dan orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berani meninggalkan masa lalunya, berani meninggalkan orang-orang yang dicintainya hanya karena Allah, dan mereka terzolimi. Kadang-kadang kita kalau berhijrah, pindah, kita mau jadi lebih baik, terkadang kita dizolimi oleh orang lain. Kita dijudge, kita dihujat. Apa kata Allah? Allah akan jamin kehidupannya di dunia dengan kehidupan yang baik. Wala ajrul akhirati akbar, bukan hanya di dunia, tapi balasan di akhirat jauh lebih besar. Lau kanu ya'lamun, seandainya manusia mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa ya. Surah An-Nahl ayat 41. Bahwa Allah menyarankan kita untuk hijrah. Begitu juga dengan teman-teman nih, mungkin yang di rumah juga yang punya masalah, yang selama ini gak bisa move on, yang masih selalu takut dengan masa lalu. Seperti tadi teman-teman cerita ya, ada Billy, ada Tara tadi cerita juga dengan masa lalunya. Nah sekarang tema kita kali ini adalah kita bahas masa lalu. Siapa takut? Cie, ayo. Yuk, yang tadinya takut bicara masa lalu, sekarang kita bahas dulu ya. Biar kita bisa move on semuanya nih Pak Ustadz, satu persatu kita bahas. Yang pertama Pak Ustadz, setiap orang pasti punya masa lalu. Tapi kenapa masa lalu itu kadang-kadang tuh seperti tadi teman-teman ini sulit dilupakan gitu loh Pak Ustadz. Baiklah. Musik dong. Membicarakan tentang masa lalu. 1, 2, 3. Masa lalu. 1, 2. Ya kenapa? 1, 2, 3. Masa lalu. Kenapa masa lalu susah untuk dilupakan? Karena sudah pernah kejadian. Karena ada 3 masa yang kita rasakan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa yang lalu itu pasti teringat karena sudah pernah kita rasakan. Masa sekarang masih dilaksanakan. Merupakan perjuangan, kalau yang lalu adalah sejarah, dan yang akan datang adalah berkah kalau kita raih. Makanya ketika manusia menghadapi masalah, masa lalu itu susah untuk dilupakan. Karena satu, dia tidak mengambil hikmah. Ingat ya, kalau ada masalah yang menyebabkan kita dalam artian berat rasanya, tidak menyenangkan, maka sebaiknya ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Kemudian yang kedua, sesuatu dalam artian ada sumbernya, maka selesaikan. Jangan sampai bertambah masalahnya. Jadi kalau ada masalah, ada sumbernya, datangi, klarifikasi, selesaikan. Tapi kalau masalah kecil, sebaiknya lupakan saja. Nah. Karena kenapa? Kalau masalah kecil diungkit-diungkit akan menjadi membesar. Betul. Makanya sesuatu yang kecil, lupakan saja. Makanya bagus itu lagunya. Apa tuh? Geisha. Oh yang gimana tuh? Lumpuhkanlah ingatan itu. Luar biasa. Pak Ustadz, nih kita ngomongin bicara masa lalu lagi nih. Ya. Kalau kita bicara masa lalu, kadang-kadang kan juga ada aib bicara masa lalu ya Pak Ustadz. Ya. Boleh gak kita membeberkan aib masa lalu itu agar kita tuh bisa move on Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ketika orang mengungkapkan masa lalu yang buruk, sebenarnya dia sudah membuka catatan untuk dicatat kembali dosa itu tercatat. Jadi sebaiknya yang lalu, yang keburukan sebaiknya lupakan. Karena Allah menyelamatkan kita dengan cara apa? Dengan cara menutupi aib-aib kita atas dosa-dosa itu. Allah menceritakan dalam Al-Quran ada 4 surah waktu. Apa itu? Surah Al-Falaq di waktu subuh pagi. Kemudian surah Ad-Duha di waktu duha. Kemudian surah Al-Asar di waktu sore, asar. Dan surah Al-Lail di waktu malam. Apa makna 4 surah ini berdekatan? Ada 4 waktu yang kita rasakan. Waktu al-fajar, waktu subuh, persiapan pembenahan, persiapan pemikiran. Kemudian waktu duha bekerja. Di waktu duha kita bekerja, kemudian di waktu asar kita pembenahan diri atas apa yang belum kita selesaikan. Dan kemudian walail,
silahkan mendapatkan kemenangan, kesenangan, keberkahan di waktu malam. Oke, Pak Ustadz, lanjut lagi nih Pak Ustadz ya. Nih. Kalau kita bicara masalah lalu nih, masih juga nih bicara tentang bagaimana caranya agar kita tuh bisa belajar dari pengalaman masa lalu kita dan kita tuh gak takut lagi untuk melangkah ke depan, Pak Ustadz. Ada caranya. Astagfirullahaladzim. Cara yang terbaik. Aduh kaget. Belum. Telat. Cara yang terbaik adalah satu, lupakan, perbaiki, dan inti dari segalanya adalah taubat. Kembali. Apa artinya taubat? Kembali. Tidak ada manusia tidak punya masalah. Kalau ada manusia tidak punya masalah, kali ini dia sudah punya masalah. Karena dia tidak punya masalah. Karena selama kita hidup pasti ada masalah. Betul. Orang kaya, kaya masalahnya. Orang miskin sudah jelas. Jelas apa? Jelas masalahnya. Oh, iya. Kalau orang kaya penyakitnya liver, jantung, paru-paru, cuci darah. Orang miskin palingan panuan. Iya, tapi itu masalah juga, betul. Masalah, semua ada masalahnya. Penyakit puskesmas. Apa tuh? Pusing, keseleok, masuk angin. Pak Ustadz sebentar, kita tahan dulu tausiahnya. Saya mau kasih kesempatan dulu sama teman-teman yang mau nanya. Sanas dulu yuk, Sanas, silakan. Ada yang mau ditanyain gak? Iya, Pak Ustadz. Iya, Nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau tanya nih. Iya. Jadi ada sedikit cerita. Jadi tuh teman aku dulu punya pasangan. Nah, tapi pasangannya tuh galak, terus suka main tangan gitu, kekerasan gitu, Pak Ustadz. Nah, tapi akhirnya mereka putus tuh. Alhamdulillah. Tapi teman akunya masih pengen sendiri dulu gitu, masih belum pengen punya pacar. Tapi aku sering jodohin, aku sering jodohin tapi dia gak mau karena dia trauma. Takut kalau punya pacar, takutnya kayak dulu lagi di... Oh gitu, jodohin ke bapak aja, di bapak gak pernah mukul dia. Bentar, Sanas temennya main tangan gitu sama pasangannya. Pasangan Sanas udah pernah main tangan kayaknya di waktu itu deh. Sama siapa? Oh ada aja. Ayo Pak Ustadz dijawab. Gimana Pak Ustadz membantu ini biar dia tuh gak takut lagi untuk membuka lembaran baru. Nah, betul. Kali ini kita harus mengetahui bahwa sifat manusia itu terlihat nampak ketika tiga hal. Apa tiga hal itu? Aduh kaget. Telat. Lakukanlah seperjalanan dengan dia. Oh. Kau kan tahu siapa dia sebenarnya. Kau akan tahu siapa sebenarnya dia. Kemudian yang kedua, mohon maaf, acara nginap-nginap, bukan berarti saya ajurkan pergi nginap ya. Acara kumpul-kumpul sampai ada acara kemana-kemana itu nginap, itu akan ketahuan. Dengan siapa, kalau kita nginap di rumahnya, kita akan tahu sifatnya dia. Betul, Pak Ustaz. Dan yang ketiga adalah berbisnislah dengan dia. Maka kepada semua wanita yang pernah, dapat kekerasan, bersyukurlah. Kenapa saya katakan bersyukur? Untung belum menikah. Oh iya. Dia sudah memperlihatkan boroknya. Oke, alhamdulillah ya. Jelas ya Nas ya. Mudah-mudahan temannya juga nonton nih. Terima kasih banyak Pak Ustadz, alhamdulillah. Wah, demikianlah tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat dan banyak pelajaran kita ambil ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, nih ada info lagi nih buat pemirsa yang ada di rumah nih. Buat kalian tadi mungkin udah nonton ya, udah lihat ya siapa yang menang hari ini, ada Wahyu. Nah, buat kalian yang jago joget Keep Smile seperti kereta malam, Keep Smile atau oplosan, kami menantang kalian untuk memodifikasi tanpa mengganti gerakan dari goyangan tersebut. Gerakannya boleh terinspirasi dari profesi, hobi, atau karakter khas. Datang ke Trans TV dari jam 10 sampai jam 12 malam untuk melakukan audisinya dan bersiaplah menjadi ikon dari Markisa. Karena ada hadiah puluhan juta menanti Anda. Nanti akan kita adu lagi di akhir-akhir nanti nih, ada grand prize-nya. Apa grand prize-nya adalah sepeda motor. Masih akan banyak ada keseruan dan juga banyak ilmu yang bisa kita ambil dan kita akan ambil di Markisa ini. Jangan lupa besok tayangan kita ya. Saksikan dari jam 2 sampai sebelum subuh. Di mana lagi kalau bukan di Markisa? Mari kita sahur. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan.